Alhamdulillah, tahun ini terasa nikmat hari raya paling besar, yaitu mudik. Pasca dihantam Covid selama 3 tahun, tahun ini kita laluasa buli kampung sana kae. Meskipun kada beritaan orang kawa kesampaian. Ada nang taikat gawian, ada nang belum cukup sanggup, ada juga nang beristilah karena kada bisi kampung. Ulun hendak bekisah haja pang sadikit. Tahun ini syukur benar kawa bulik. Bedapat kampung halaman, bedapat kuitan lawan keluarga, manziarahi pusara keluarga nang sudah berpulang, lawan menikmati kuliner lawan wisata alam nang seadanya di kampung halaman. Mun kita mati akan kendaraan harat, duit banyak atau sukses besar apabila lagi bulik sanak. Ujar Yura Yunita, jalan nang jauh jangan lupa pulang. Nah, ini perjalanan sudah arah bulik dari Kuta Baru arah hulu sungai via alternatif Batu Licin Loksado. Jalannya dasar menantang, selain jurang nang banyak, jalan nang sampit, tanjakan nang curam, kendaraan kita juga buruk sana kai. Jadi rasa betingkau ngai naiknya. Sepanjang jalan sudah kita lalui pahumaan, kabun sawit, jalan tambang, laut, gunung, hujan, panas, debu, kelimpanan, sampai menggati pampris anak sawat juga di tengah jalan. Tabe behira inya, iya kada sing sampaian masih. Ini ia jalur nang sampat longsor minggu lalu. Angka disalah di kilometer 80 sampai 84 jalur Loksado. Cuman sudah pang dibaiki orang, jadi kawa aja dilalui pulang. Lalu jalan sini mun bakandaraan kada kawa ngantuk, apalagi guring. Karena selain pemandangan meratus nang indah dipandang, jalurnya lumayan ekstrim dilalui. Tapi ya alhamdulillah berkat doa beritaan kita selamat sampai tujuan ka benua orang pulang. Mudahan matan bulik dari kampung kawa maulah semangat bagi makin baik rejeki malimpah tahun ini dihadap kita kawa bulik kampung pulang. Makasih sudah menonton video ini. Like, comment, share, uninstall, unboxing, marinae. Thank you.